Terima kasih pada Bapak Sunandri beserta Ibu. Saya ini giliran pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sunandri, yang hormati Ibu Sunandri ini juga, yang hormati teman-teman para senior kami yang ini duduk di kolam pemancingan, yang hormati para pengurus Tawamina dari ketua, sekretaris dan seluruh anggota serta hadirin yang berbahagia. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah bahwa pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa silaturahmi bermujaah. Dan hari ini kami sangat senang bertemu dengan guru kami, guru saya ini Bapak Sunardi. Beliau adalah guru olahraga dulu. Sekitar 40 tahun yang lalu kami berpisah dengan beliau, tetapi sekarang ketemu lagi. Ternyata beliau ini prestasinya luar biasa. Dulu ketika jadi guru saya itu mulang olahraga. Tapi kemudian saya dengar kabar beliau ini menjabat di mana-mana. Terutama di daerah barat yang panas dingin. Yang terakhir sekali 2017 saya ketemu lagi dengan beliau. Pada waktu saya di desa Pagubugan, beliau menjabat sebagai kepala dinas KB Kabupaten Cilacap. Pada waktu itu pas acara pencarian kampung KB di Pagubugan, saya dipanggil oleh beliau karena murid saya ada yang jadi calik ini beliau waktu itu ya. Aku dipanggil munggah panggung, ternyata juga dapat hadiah. Piring satu lusin masih ada ini Pak Nati sampai sekarang. Itu masih pada Pak Nati. Yang saya tahu beliau memang sangat getol. Jadi guru juga sangat baik, emang kalau muridnya. Saya juga merasakan itu Pak Nati. Alhamdulillah beliau ini sekarang sudah menjadi bos, sudah memiliki pemancingan yang begitu luas. Kemudian ada gedung olahraga, kemudian ada tos serba Rayu Family, ya. Jadi menurut saya ini adalah satu tempat yang sangat representatif Pak Guru ini. Satu tempat untuk semuanya, one stop ready di sini. Artinya kita datang di tempat ini sudah bisa mancing, ada kuliner, kemudian ada tos serbanya, ada tempat olahraga juga. Ada tempat untuk silaturahmi, untuk kumpul-kumpul. Ada musola juga. Ini konon ceritanya beliau pernah ketempatan reuni 500 orang. Ini masih muat di sini. Kalau hari Minggu juga ada ujinya. Intinya bahwa pertama saya kuliah dulu Pak Nate. Setelah kemurid menyambung silaturahmi dengan gurunya ini. Ini Tawamina adalah sebuah kelompok Pokdakan, yaitu kelompok pembudidayakan. Anggota saya 20 orang. Ini kaosnya sudah seragam ini. Dan ini semuanya adalah mempunyai balong. Orang-orang ini sudah punya balong sama Pak Nadi. Nanti apabila Pak Nadi satu saat membutuhkan ikan, kami-kami ini siap ya Mas Togi ya. Siap, ada gurame, ada cair Thailand yang lagi kita ini, juga yang lain. Sekali lagi saya terima kasih pada Pak Nadi yang telah menyediakan fasilitas, telah menjembatani kami, dan sebelumnya saya suan kesini saya disambut dengan baik oleh Pak Nadi, sangat baik Pak Nadi. Bahkan saya medangan gratis kafe nangkene, gratis kafe inilah okenya Pak Nadi. Jadi beliau memang luar biasa. Orangnya kepenakan, familiar, emang kepada muridnya, dan insya Allah saya akan menyambung komunikasi. Dan langsung kemarin saya dimasukkan grup, ya Pak Nardi, grup pemancingan luar biasa ini, Pak Nardi. Semoga Pak Nardi ini saya doakan dengan teman-teman ini diberi panjang umur, banyak rezeki, sukses, dan familiar Hayu semakin dekat di hati masyarakat Pak Nadi. Ya, terima kasih atas payungnya ini Bu. Terima kasih atas payungnya, nanti akan diberikan pada grup saya. 201, 202. Sekali lagi, tahun ini dari kawan-kawan di sini.
belajar mancing. Untuk itulah kembali pada para senior kami, para pemantau. Oke, sudah. Bintang, saya mohon izin untuk kemudian di sini para senior kami ini. Kemudian ini adalah junior, junior pemancingan. Di sini baru tahu saya ada pemancing. Itu lagi saya atas nama Pamina mengucapkan terima kasih kepada Pak Nasri dan Ibu atas fasilitasnya, atas semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan bisa nyambung tali silaturahmi, dan selanjutnya Pamina Raya ini tetap jaya, semakin eksis dan semakin dekat di hadapan masyarakat. Aluma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Untuk hadiah nanti setelah 10 menit. Jadi untuk hadiah setelah 10 menit mancing baru diberi apa-apa. Untuk hadiah dimulai. Nah, sementara kita sudah siapkan ikan, sudah lengkap semua. Kita tidak beri batasan waktu ya. Tidak diberi waktu ya mas, pokoknya sepuasnya gitu ya. Ya setelah 10 menit baru nanti hadiah dimulai. Silakan 1, 2, 3. Iya. Romantik ya. Dan sih,